sini ya. Oke. Akhirnya krisis gold kembali terulang ya. Krisis gold kembali terulang. Buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming Channel, free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita bakal nge-push gym challenge ya, seperti biasa kerjaan mingguan. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita nge-push gym challenge, kita gacha dulu ya, kita gacha dulu. Nanti kalau kita ampas, baru kita lampiaskan ke gym challenge ya. Kita hajar semua Pokemon di sana cuy. Ini kan questnya kita ada harus gacha 20 kali ya kalau nggak salah ya. Yang weekly. Nah ini ya. Oh, donate 20. Nah ini ya. Draw 20 time in diamond. Oke. Kita draw 20 kali di diamond. Ini kita draw aja nih. Set. Oke, kita gacha mingguan ya. Kita gacha mingguan 20 kali. Aduh. Not enough space. Ini habis lagi, duitku habis cuy. Ini kita harus upgrade Pokemon, tapi harus di bridge dulu nih. Oke, nice, kita bridge. Oke. Yang backnya ini kita sell. Oke. Terus yang di sini kita tangkap cuy. Ini ada si Cupcho sama satunya siapa tadi? Gak kelihatan cuy. Please langsung ketangkep. Bis, nggak bisa. Oke, tidak apa-apa. Kita tangkap lagi, nice. Please, 1, 2, 3. Oke. Tidak apa-apa. Masih belum ketangkep apa-apa. Ini terakhir nih, terakhir. Nggak ketangkep, sumpah. Ngeselin ini orang, sumpah ngeselin cuy. Nice gitu loh. Nurut gitu ya. Kalau nurut kan enak. Oke, Caterpie ya. Kita tangkap Caterpie, cuk. Kita catch. Nggak cukup dong bag-nya. Gila emang. Ntar cuk. Kita filter di rarity-nya B deh ya. Pokemon B. Kita lihat Pokemon B ada yang bisa dinaikin nggak. Oke, ini bisa kita start up. Langsung kita start up aja. Nice, langsung gitu loh. Sandless-nya ada 4 kah? Nice, ada 4. Langsung kita naikin gitu loh. Nice. Oke, okay. Apalagi siapa lagi? Udah enggak ada ya. Venonat itu Venomoth. Oh iya. Venomoth bisa kita start up juga. Nah, gini, kek. Nice. Oke, okay. Udah. Nah, ini kita catch. Kita sekarang nyoba menangkap Caterpie dengan Master Ball. Apakah langsung ketangkep, Jo, kalau pakai Master Ball ya? Apakah langsung ketangkep kalau pakai Master Ball? Please, Caterpie. Nah, langsung ketangkep. Dia cara menangkep Pokemon B dengan Master Ball. Oke, ntar ini, tadi udah ya, yang B udah. Kita lihat sekarang yang raritinya A, cuy. Yang raritinya A, nggak ada ya. Oh, ini nih Kabuto, cuy. Kabutonya bisa di start up. Oke, okay, nice. Oh, ini Butterfree juga bisa di start up nih kayaknya nih. Butterfree kita start up. Nice. Barusan tadi ya pakai Master Ball, cuy. Master Ball-nya langsung terbuang sia-sia ya. Nice sekali emang. Oke, okay, udah nggak ada lagi kan. Nih. Emboar-nya bisa ya. Emboar kita naikin. Nice, ini sekarang berapa? Oh, satu lagi, cuy. Kita harus satu lagi ya. Kita buang satu lagi. Ini oke, okay, nice. Nah, sekarang kita bisa 20 kali gacha ya. Kalian up Pokemon kayak gitu, itu naikin CP juga lucu. Oke, okay, sekarang kita gacha. Kita siap untuk gacha. Ini gacha yang pertama ya. Please, dapat 3 Pokemon S gitu, cuy. Dapat 3 Pokemon S, tolong. Dapat 3 Pokemon S dong. Please. 3 Pokemon S Phantom enggak apa-apa. Phantom yuk, bisa. Clouncher Tirogu. Ayo, Cubon, Gotita, Phantom. Enggak dapat ya, ini enggak bakal dapat lebih dari 1 S. Sumpah, selakot.
Oke, cuma dapat satu ya. Cuma dapat satu, juga dapat selakon. Ntar kita klik-klik dulu ya. Kita klik-klik please. Siapa ya? Tiranitar, cuk. Tiranitar. Tiranitar. Tiranitar, Tiranitar, please Tiranitar, Tiranitar atau Scyther juga nggak apa-apa deh, Scyther juga nggak apa-apa, Heracross juga nggak apa-apa, please. Tiga dong, tiga Pokemon S, tolong aku ya Allah, tolong aku please. Tiga Pokemon S yuk, satu Growlithe langsung dapet cuk, langsung dapet, langsung dapet satu, oke Goldeen, Spill, Vanillite, Cubone, please dong, dapet satu lagi dong. Yuk, yuk, bisa yuk, Caterpie, Caterpie, Azuril, nggak dapet ya, cuman dapet satu cuk, cuman dapet satu, cuman dapet satu, bisa kita up nggak ya? Nah, kita coba lihat ya, kita coba lihat cuk, kita coba lihat rarity yang S ya, rarity yang S, kita lihat Selako, Slaking, oke, Slaking, BO bisa kita combine. Biar selakingnya sekalian ya, sekalian kita naikin gitu cuy. Sekalian kita naikin ke bintang 8. Nice. Selaking bintang 8. Mana lagi nih? Alakazam naikin juga. Oke, bintang 7 ya. Bintang 7 si Alakazam. Siapa lagi nih? Aggron, jangan. Aggron ada steel-nya ya. Bisa buat si siapa namanya? Bisa buat si Mega Skijor ntar ya, bisa buat Mega Skijor ntar. Ini kita naikin sekalian sampai duit kita habis cuy. Oke, duit kita habis ya, kalian lihat goldnya habis men. Belum nanti naikin yang di gym challenge cuy. Oke. Ini assist atau attack dulu ya. Kita naikin assist dulu deh ya. Kita naikin assist sama attack. Attack kita naikin dua kali, yang asisnya kita naikin sampai habis. Nice. Oke. Sekarang kita coba dulu di Cinnabar ini lawannya siapa ya? Lawan 6 Ho-Oh. Oke, lawan 6 Ho-Oh. Oke, enggak apa-apa kita langsung challenge aja. Harusnya sih langsung menang. Karena udah punya Kyogre ya. Ho-Oh kalahnya sama Kyogre, cuy. Nice, pokoknya kita ulti terus langsung aja. Kita ulti langsung sampai terakhir, cok. Ho-Oh itu yang penting ada Kyogre sama Mewtwo dah. Kyogre nggak Mewtwo sih, Rayquaza juga bisa gitu. Kalau kalian nggak punya Mewtwo, pokoknya kalau punya Diancie lebih kebantu lagi ya, lebih membantu lagi. Nah ini agak sulit nih, Arcanine. Arcanine-nya agak sulit, cok. Arcanine sama Piroar kan, nah sama Piroar satu. Ini kita skip aja, menang kah? Oh, langsung menang tumben ya. Kemarin-kemarin belum ya. Kemarin-kemarin itu aku harus nyoba manual, cuk. Kalau nggak manual sulit. Ini langsung aja deh. Langsung aja ya. Nggak usah kita tata-tata, kayaknya tetap menang deh. Oke, kita lihat. Nah kan, nggak usah kita tata-tata, langsung menang, cuk. Udah gampang ini kayaknya. Gym challenge udah gampang, men. Sumpah. Ini harus ada Z move sih. Z move biar ada fitur baru yang lebih sulit lagi gitu yang harus kita tamatin gitu. Oh tapi belum sih, belum sih. Gym challenge ini kita belum bisa lawan gym leadernya ya, itu sih. Gym leadernya, kalau kalian udah bisa lawan gym leadernya sih gampang yuk. Oke, kita lolos ya, lolos Cinnabar tanpa ada kendala sedikit pun, tanpa ada kendala sedikit pun. Oh, not enough, not enough. Ini kita naikin maksimal. Ini kita naikin 4 ya, sampai 4. Oke. Lafere. Oh, langsung ngebuka si Psychic ya. Langsung ngebuka yang Psychic. Tapi karena Psychic nggak mungkin bisa lolos juga. Kita coba yang Virdian aja. Ini bosnya siapa? Satu Groudon. Oke, gampang. Gampang ya, satu Groudon itu gampang, cuk. Yang penting jangan pakai Flaying. Jangan pakai tipe flying. Nice. Ini kayaknya nggak bakal ada kendala lagi deh. Oke, kita coba lagi. Langsung kita ulti rahasia ya. Nice banget. Masih menang. Masih menang. Ini melawan tiga. Siapa itu namanya? Aku lupa, Veruza, Keldeo, siapa sih namanya? Keldeo ya kayaknya.
menang. Itu kalau di gen pertama itu mungkin namanya si Tauros. Taurus, kalian tahu Tauros nggak sih? Taurus, Taurus yang bison itu. Nice, masih menang. Dan yang terakhir ini si Groudon ya, melawan si Groudon. Ini nggak boleh bawa ini. Ini boleh cuk, flying ya. Terus nggak boleh bawa Rayquaza ya, nggak boleh bawa Rayquaza. Rayquazanya kita ganti. Nah kayak gini. Karena Rayquaza itu flying, Lugia juga flying ya. Pokoknya jangan jangan bawa flying, terus udah tinggal kalian skip cuk, menang. Oke, nice. Lolos ya. 10 10 gym langsung lolos cuk. 10 gym, 2 gym ya, 2 gym pertama langsung lolos kita. Oke, langsung kita upgrade deh. Kita sekarang udah 132 ya. Berarti sehari itu aku bisa nambah berapa CP ya? Sekitar sekitar berapa? 10 ribuan ya. Nah, ini nih. Ini oh, kita quick ya. Quick aja langsung set. Jangan sekali. Oke, kita nggak punya gold ya. Goldnya habis cuy. Ini udah mulai nggak tahu aku gara-gara ngupgrade Pokemon tadi dan yang lain-lain deh kayaknya. Kita naikin sekali set, terus biar langsung ya, biar langsung kita naikin gini bisa nggak? Set. Oke, cuman bisa nyampe sini ya. Oke. Akhirnya krisis gold kembali terulang ya. Krisis gold kembali terulang. Oke, aku cukupin ya video saya di sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.